warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Jelita Udah Channel, teman-teman. Apakah kalian rindu dengan Jelita? Pasti tidak, terima kasih. Sedih banget gak ada yang kangen. Jadi kali ini aku mempunyai video, yaitu video yang bernama Kotok. You know Kotok? You don't know? Kotok adalah komen TikTok. Karena lagi viral banget nih, video-video TikTok lagi viral-viral, tapi yang bikin lucu ini komen-komenannya, ya. Jadi mari kita reaction-reaction Kotok ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalau kalian tuh udah subscribe channel Jelita Widya, udah nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tuh nggak tertinggal video terbaru dan juga terhangat dari aku, wanita imoep banget. Jadi oke, langsung aja lanjut ke videonya nih ya. Yang penasaran. Jadi aku udah nyimpen beberapa video yang mau aku reaction gitu. Mana sih? Ah, elah. Yang pertama. Tapi kita lihat komen TikToknya. Kenapa sih tega banget ngomongin gue sebegininya? Apa salah gue, anjing? Ini lagi viral di TikTok. Bahwasannya ini backsound meresahkan karena isinya video-video lucu. Oke, mari kita lihat ininya. Untung pakai celana, coba kalau enggak mungkin tokenya lapar. Tokenya lapar. Anjing, bisa-bisanya. Capek banget sama sound ini. Jadi sound ini tuh emang terkenal kayak meresahkannya video-videonya gitu loh. Oke, selanjutnya. Kalau nggak bisa ambil hatinya, ambil aja hikmahnya. Dulu
komennya. Son ini kenapa sih Allah Akbar, capek banget. Alhamdulillah. Dan akhirnya dia menjadi paling-paling mampu. Dia menjadi paling-paling mampu. Aduh. Itu bukan alay bang, itu menggila namanya. Jika dipikir ulang itu memalukan. Definisi gua beli kipas ngapa lu yang berputar. Oke, makan. Komennya, coba kita lihat komennya ya. Konjungkal. Terjungkal saudara-saudara. Dia kenapa? Hah, aku gak lucu nih. Gak lucu ini bang. Ganti bang. Ganti. Capek-capek jagain dia. Eh ternyata jodoh orang. Kita lihat. Pasiennya baik-baik aja. Orangnya. Kenapa ranjang pasiennya baik-baik aja? Udah diperban kepo. Lagian lu ngapain mundur-mundur jalan lu di jodoh Akbar. Goblok banget, kesel. Gue lagi nggak lucu tapi like-nya banyak yang gini, nggak apa-apa. Selanjutnya komennya orang luar, ini kita udah nanya tipes kah, aduh lemes banget, lemes. Video selanjutnya udah berusaha mingkem tapi nggak kuat dan ikutan ketawa, kita lihat. Aku suka banget sama season ini. Tadi saya makan bubur. Buburnya kecil tapi bisa digedein. Ternyata bubur zum-zum. Ternyata bubur zum-zum. Zum-zum. Ketawa lu, Beko. Zum-zum.
Aduh. Aduh, pusing. Komennya enggak lucu deh kayaknya. Kenapa harus ada kata abisnya sih? Kakak abis. Video selanjutnya. Semoga kita nanti satu bantal berkeringat seperti main futsal berjuang demi benih kental. Agar terlahir buah hati yang berakal. Lu gak punya akal anjing. Selamat datang di Indonesia di mana para bocil sudah tahu tentang benih kental, sedangkan gue nggak tahu. Aduh, ih kenapa sih bocil-bocil sekarang? Terus nggak taunya mereka nggak jodoh, mampus. Gue makan langsung nyembur. Wih mantap juga tuh kata-kata, bukan main bang. Aduh, benih kental apa sih? Nggak tahu mama, mama kalau nonton ini Julita nggak tahu beneran. Julita nggak tahu benih kental apa mak. Beneran mama, mama jangan marah ya kalau nonton ini. Kurang ajar nih, mak gua nonton YouTube gua soalnya. Aduh. Kalian punya kulkas dua nggak? Satu aja, bejrot, dek sumbangin aja sini. Bisa begitu? Kenapa bisa begitu pintunya? Kenapa bisa gitu? Komentarnya. Aduh, anjrot, anjir coba. Estetik banget. Ya lo capek, please. Aduh. Pantesan gak nyimpen telur di pintu. Kulkas bilek dah lah capek. Aduh, kaget. Video selanjutnya. Cerita terawih. Gue terawih pakai mukena parasut yang licin transparan. Tahu kan kalau kena angin kayak apa? Kipas angin masjid kan badai sepoi-sepoi banget tuh. Nah pas lagi sujud tahiyatul akhir banget rakaat 4, gue bangun-bangun enteng banget badan. Ternyata mukena atasannya terbang ke saf pertama. Gara-gara buka kekenyangan perut jadi mulus terus kentut. Untung gak bunyi tapi bau. Akhirnya gue ngeliatin bapak-bapak sebelah gue. Terus gue tanya, ah kentut. Kentut terus cerita 3 kali. Terus gue tanya, bapak kentut. Udah cetan tiap hari jadinya sama yang lain, badut. Kita lihat. Rese ya yang ini ya. Kesel dia.
capek ngakak, emosi emosi dia udah bikin perut kenyang. Ayam bilek, gue cuman mau makan bersama. Kau sebut dia tampan dan pemberani. Kau sebut dia tampan dan pemberani. Ayam bilek, ku kira hubungan kita spesial. Ayam bilek, gue salah ya. Itu sumpah ini adalah sound meresahkan yang lagi viral di TikTok dan emang videonya isinya kocak-kocak semua dan gue ngakak banget. Aduh, pusing. Oke, kalian setuju gak sih kalau aku bikin video kotak kayak gini? Reaction tentang TikTok semua. Kalau kalian setuju jangan lupa untuk di-like dan juga komen di bawah setuju gitu. Pasti kalian enggak pada komen setuju nih. Video yang lucu lagi di TikTok dan kita bisa mereaction lagi komen-komennya dan juga videonya, dan semoga kalian suka juga sama video aku dan aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa untuk di like, komen dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa juga untuk di share ke sosial media kalian supaya channel ini tuh makin berkembang dan kalian semakin suka sama Jelita. Enggak juga nggak apa-apa sih, tapi Jelita pengen kalian suka sama Jelita. Oke? Okay, semuanya. Terima kasih yang udah nonton videonya. I love you so much. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.